Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sarimurti Yudhoyono atau AHY menyambangi kader dan simpatisan Partai Demokrat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di hadapan ribuan kader dan simpatisannya, AHY menargetkan kemenangan Partai Demokrat pada tahun sebelumnya berlanjut di tahun 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sarimurti Yudhoyono mendatangi dan menyapa kader dan simpatisan Partai Demokrat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain silaturahmi, kedatangan AHY sekaligus mendampingi caleg DPR RI Partai Demokrat di Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Karawang, Bekasi, dan Purwakarta untuk berkampanye. Saya ulang sekali lagi, Agus juga ingin memastikan soliditas kadernya di wilayah Karawang dalam menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024. AHY juga memaparkan program keunggulannya yang sudah dirasakan masyarakat pada masa pemerintahan SBY. Ia mengajak kader dan simpatisannya serta masyarakat untuk memilih Partai Demokrat. Menyongsong pemilu ini dengan harapan bahwa Demokrat bisa semakin kuat, karena Demokrat secara umum memang punya sejarah yang panjang di Kabupaten Karawang ini. Kita punya kepala daerah, kita juga kuat di Dewan, dan kita ingin mengulangi sukses dulu. Dan kini saatnya kami bekerja keras untuk mendengarkan dan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. AHY berharap kursi Partai Demokrat juga bertambah di DPRD Karawang, serta meloloskan 2 kursi untuk DPR RI. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan.